ketiduran nih. Wah, rumah. Tapi kok ketindih kayak gini? Ini rumah siapa dibawa ke sini? Ini rumah Dita dari Ibu Pari. Wah, terbang. Aduh. Ada gempa. Bosan banget deh, kamar udah pink, terus meja belajar udah pink, mainan udah pink, enaknya ngapain ya, gimana? Gara-gara bosan pengen punya rumah sendiri, tapi gak punya duit buat beli rumah. Gimana kita buat rumah? Yuk. Bu Perdi Dita mau beli rumah, tapi gak punya duit. Gimana kita gosok-gosok, kita pencet ini. 1, 2, 3, wah terbang. Aduh, terbang. Gara-gara tadi Bu Perdinya yang tadi itu terbang-terbang jadi ketiduran nih. Wah, rumah, tapi kok ketindih kayak gini? Harus keluar. Yeay, rumah baru. Kayaknya ini luas deh, ada kasurnya juga. Wah, ini rumah siapa? Warna pink kayak gini. Perasaan nggak ada deh, kenapa bisa ada rumah warna pink di sini ya? Halo, Assalamualaikum. Ternyata ada penghuninya. Ini penghuninya orang beneran apa bohongan nih? Hai, wah gue joget-joget lagi penghuninya. Hey, Dista ya? Ini rumah siapa dibawa ke sini? Ini rumah Dita dari Ibu Pari. Masih nyuri ya? Enggak. Ini enggak mungkin punya rumah sebagus ini. Ibu Pari dari mana sih yang bisa ngasih rumah sebagus ini? Karena ini rumah warna pink, Dita mau dekor pink di dalamnya. Ah, bagus juga tuh, Tak. Ya, Dista dekor rumah ini serba warna pink. Ya udah kalau gitu kita siapin dulu barang-barangnya. Kita isi semua serba warna pink ya. Wah, ini dia perlengkapan serba warna pink. Wah, ada apa ini? Ini ada alat ngejurnal, ada stiker. Ada apa aja nih, Kak? Wah, ada meja belajar warna pink. Ada bantal warna pink, ada tas sekolah warna pink. Ada buku jurnal warna pink, ada boneka warna pink. Warna pink. Ada selimut warna pink. Buat belanja ke mama, ada ini. Nah, sekarang kita dekor aja. Ini kita masukin semua, kita tata yang rapi. Kita dulu. Supaya tenda serba pink ini, rumah serba pink ini menjadi rumah yang sangat istimewa. Oke, let's go. Kita dulu, mami nggak boleh. Ini mami ikatin dulu aja ya, supaya bisa masuk-masuk gitu. Ya. Nih guys, kita ikat dulu ya guys, biar cantik seperti Dista Mikaela guys. Wah, cute banget Dista udah masukin boneka pinknya guys ke dalam. Wow. Wah, ini kalau ketahuan. Ini kalau ketahuan sama adik-adiknya Dista, pasti ini rumahnya diambil guys. Kurang maju. Oh, dimajuin. Oh, hebat banget rumahnya guys, bisa dimaju mundurin kayak mobil guys. Huh? Nah, ini boneka ini, boneka beruang kecilnya. Nih, meja belajarnya taruh di luar apa dalam luar aja ya? Iya. Oke, guys. Ini meja belajarnya tuh di luar. Terus tas sekolah Dista mau di luar, apa di dalam? Oh, di luar aja. Oh, kita aja semuanya. Wah, dia ada pinter banget guys. Jelasin, sini. Lihat deh ini. Oh, selimutnya juga. Mami mau nata selimutnya Dista. Oh, itu dimasukin ke dalam guys. Dia masukin kitchen. Alat masak ke dalam guys. Jadi Dista nanti akan... Waduh. Dia akan masak-masakan di dalam guys. Bisa masak nggak? Bisa. Nah, ditata lagi. Nah, aduh, patah ininya. Pasti sih ya, ini berasa rumah hotel bintang 5, guys. Wah, sebagus itu jadi ya, guys ya. Ini kita buat rumah serba warna pink. Ini Mami mau ngelipat selimut dulu ya, guys. Ini juga warna pink. Kalau kita mau masak, tinggal di sini. Baiklah. Jangan di situ, Kak. Di pojokan taruh, Kak. Kayak di sini. Enggak, di pojokan situ aja, paling belakang. Guys, ini selimutnya ya guys. Jangan, itu buat tiduran. Tengok deh. Ini selimutnya Dista. Ini bantalnya Kak, masukin Kak.
kita mau sendiri. Ini bantalnya, guys, ini kantong belanjanya Dista. Jadi kalau Dista belanja ke pasar nanti bisa pakai kantong ini ya, guys. Nih, kantong belanjanya di mana nih, Kak? Gak tahu. Sini. Ada kulkas. Isinya ada taro. Ada. Wah, ternyata Dista sudah mempunyai kulkas, guys. Oh my god. Koko Crunch. Cute banget ya, cute banget. Nah, ada Milkita dan es krim. Mami, guys, ada stikernya. Nih, ketinggalan. Maaf. Ini Mami harus melewati ini untuk mengambil air minum ya, guys. Karena takut nanti Dista kehausan. Terus juga ada jurnal stiker. Nah, kalau Dista kayak gini udah bisa terima tamu, Kak. Sepertinya kakak sepupunya Dista mau datang dan nanti Mas Papo coba telepon aja. Sepertinya nanti dia datang ke sini. Nih, gue kasih kita simpan ya, guys. Nomornya itu, berapa nomornya? 0578111111111. Halo, Mas Papo! Buruan datang! Kalau tidak, saya marah! Itu telepon model apa itu begitu, guys? Yang baik dong, assalamualaikum dulu. Mas Papo, kesini dong main ke rumah Dista gitu. Ulangin lagi teleponnya coba, Mami pengen denger. Dista, kalau Dista udah punya rumah sendiri, berarti Dista udah gak tinggal sama Mami lagi, udah gak tinggal sama Papi lagi. Dista tinggalnya di sini, dari sekarang harus hidup mandiri, mikirin makan sendiri. Tapi yang mana itu? Gak bisa. Pokoknya tempat tidur Dista yang hits itu yang warna pink sudah Mami kasih ke Dominic dan Darling. Ya enggak, itu kan tulisannya Dista itu. Nanti Mami rubah jadi Dista nah, jadi Dominic. Ini di sini tulisannya dipindah ke sini di Dista Mikaela. Mas Apo mana? Tuh, yuk kita jemput. Ayo. Sini masuk. Guys, kita tunggu ya kedatangan Dista dan Mas Papo. Silakan masuk. Yuk. Wah, Dista udah kedatangan Mas Papo. Dia mau ngasih lihat temennya rumahnya, guys. Rumah serba pink. Rumah tidak kacau-kacauan. Ada gempa. Ada gempa nggak? Enggak. Oh, enggak. Nah, Mas Papo gimana nih rumahnya Dista nih? Serba pink ya, bagus nggak? Bagus. Oh, bagus dong ya. Ini adalah mimpiannya Dista ya. Akhirnya setelah 7 tahun ya, guys. Umur Dista 7 tahun, dia bisa punya rumah sendiri warna pink. Seneng nggak, Dista? Seneng. Seneng banget ya. Mami pengen minum dong. Ini di sini rumahnya ada minuman nggak sih? Kok haus banget gitu loh. Oh, ini minumannya. Ini, Hilo ini aja. Ini, guys, Mami dikasih minum Hilo. Wah, makin tinggi nih Mami nanti minum Hilo. Iyalah Mami, kan Mami sudah. Masa kayak gitu apa? Kayak gitu lapar nih. Mau apa? Mau Milkita, Koko Crunch atau Taro? Taro. Oke. Guys, Mami mau nyobain cemilan. Katanya Taro, ya udah Taro. Ya mana? Taro. Ini Taro. Ya udah Taro aja, jajan Taro, bukan Taro. Udah nih Taro. Guys, ini cemilannya Mbak Dista ya. Mami mau nyoba makan dulu. Wah, enak sekali ya. Wah, kalau kayak gini sih Mami betah banget nih berkunjung ke rumahnya Dista karena benar-benar full fasilitas ya. Ya udah kalau gitu, Mami mau pulang dulu. Dista baik-baik di sini ya. Iya. Sana pulang. Dulu. Ya. Bye-bye. Ya, dadah. Jangan takut malam-malam ya. Iya. Aduh, sepi banget nih. Biasanya ada Dista di sini. Sekarang jadi sepi banget. Dia punya rumah sendiri. Mana mau sekarang dia disuruh tinggal di sini. Duh, gimana ya? Jadi barusan Mami habis gojekin ini. Ini tuh minuman kesukaannya Mbak Dista nih. Chat time. Gimana kalau kita berkunjung lagi aja deh ke rumahnya? Kita mau ngerecokin lagi. Wah, sampai! Guys, cepet kali lah. Kan rumah kita cuma jaraknya satu langkah. Ini Mami mau bawain. Kok mau ya? Ini Mami bawain. Mami udah pesenin Gojek nih, chat time buat Dista sama Mas Papo, tapi dibagi dua ya. Ya. Karena kata Gojeknya habis, cuma sisa ini doang. Oke. Okay. Coba nih diminum. Ini kan kesukaannya Dista. Ini apa namanya ini? Multi boba. Boba. Pelan-pelan tuh kan. Karena ini emang anak gak bisa pelan-pelan deh. Tuh basah semua kan. Mas Papo mau gak? Enggak mau. Aja. Ini rasanya apa, Kak? Rasa bayar. Rasa boba. Nah, enak gimana enak kan? Besok mau dibawain apa lagi nih sama Mami? Biar nanti Mami bawain lagi. Pizza.
Ya. Coklat. Es krim. Es krim ya. Es krim. Terus apa lagi? Nah, ya udah kalau gitu, Mami lanjut pulang lagi. Ya, karena kasihan adik-adiknya ditinggal sendirian di rumah. Dista yang baik di sini, oke? Okay? Ya udah kalau Dista gitu baik-baik sama Mama, Mas, Papa di sini Mami pulang. Dadah, senyum lagi dong. Pinternya. Dia seneng banget perasaan ditinggal sama maknya ya guys. Ada nggak sih yang sama? Aku punya halaman. Halamannya. Oh, ya udah kalau gitu. Dadah Dista. Mau pergi. Ada pergi. Es ini rumahnya Dita. Kalian mau isi rumah pinknya Dita? Isi apa nih? Tas mobil? Mainan? Atau baju? Bola? Kolam renang? Setelahnya boy. Ya. Oke guys, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bye bye. Dita mau tidur di rumah. Eh, bubanya, bubanya, bubanya.